Pendot 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pendot 40. Sore ini saya harus sendiri kan? Wisuda lagi. Tapi dulu nggak pernah sempat wisuda, ini wisuda MDTA atau setelah wisuda TPQ. Ini wisuda keberapa? Nggak ada tulisannya. Jadi hari ini saya moto haflah akhirusana MDTA Suhada Pondok Martoloyo Kota Tegal. Ini saya pakai baju ini menandakan saya mau wisuda. Oke, kita akan mulai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe yang penting. Oke, hari ini ada 3 siswa atau 3. Ayo Mbak, ini yang mau foto nih. Kalau Anda kenal Bapak Indra, Mas Indra, ini anak. Dadah Bapak Indra. Oke, kita akan segera mulai untuk foto. Ya, pegang. Ya, ini para santriwati MTPQ PAUD TTK PAUD TPQ Suhada MDTA TPQ MDTA apa khusus MDTA MDA MDTA ya. Oh, ini khusus MDTA, berarti inilah para santriwan santriwati MDTA Suhada Pondok Martoloyo Kota Tegal. Ini mau haflah akhirusanah, jadinya ini foto bareng. Oke, ini sudah siap untuk foto bersama dengan para guru. Oke, kita lanjutkan untuk foto bersama. Ini di tengah jalan, jadi ada wira-wiri motor. Oke, kita lanjutkan. Turun dikit, masuk. Oke, kita mulai untuk foto satu-satu-satu karena 3 orang yang di haflah akhirusanah. Ini santriwati pertama untuk foto. Masuk. 1, 2, 3 siap. Bebas ya. 1, 2, 3 bebas sip. Ah. Oke. Sudah, kita nunggu yang kedua dan ketiga. Yo, putri dari siapa, Pak? Putri dari Bapak Indra. Bagus Indra ya. Bagus Indra Rizki. Singgah ke dewek. Sepandok Martoloyo. Ya, ini santri kedua untuk foto di depan buku. Insyaallah sedang wisuda di perpus. Setelah tadi Mbak Siva, anaknya Mas Indra. Ini Mas Jija. Jija ya benar ya? Oh, Siden. Oh iya Siden. Oke. Siap, biarin sini mas. Yop. Yop. 1, 2, 3 siap. Senyum. Oke. Sip. Ya, ini lagi sholat berjamaah. Udah. Ya, ini dilanjut foto dengan orang tua. Ayo. 1, 2, 3 Ya, ini lanjut untuk santriwati ketiga. Santriwati ketiga dengan Mbak Rahma. Ya, Mbak Rahma. Dalam mana, Mbak Rahma? Yo, lihat di sini. Oke. Siap, 1, 2, 3 siap senyum. Ya, untuk foto di depan
wisuda ini, di depan background wisuda ini. Sementara selesai, kita lanjut ke acara dulu. Karena orang tua atau wali santri belum hadir, yang Mbak Rahmah dan Mbak Sifa belum hadir. Oke. Kepada yang terhormat Kepala Madrasah MDTA MDTW Siwada serta guru-guru MDTA MDTW Siwada dan yang saya hormati tamu-tamu beserta teman seperjuangan yang saya banggakan. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa al-'azizul ghafur alladzi khalaqal samawati wal ardha ma tara fiha rahmatan ya tafawwud tanzil tasallal mataini ya qalbal qalbin tanzil tasallal hal tarum ya futur Qalu la kunna nasma'u aw naqulu ma kunna fi ashabis sawiya taqarabu bi jamdih fasu qali ashabis sawiya narabbahum bil ghaibi inna ladina rabbahum la yasawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir wa asirru qawlakum aw ijharu bih إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ يَخْسِفُ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ Inil kafiruna min azabin alim Qul wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Sekarang sudah masih ya. Walamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru faqila hadzal ladzina kuntum tad'un kuntum bihi tad'un. Barakallahu lakum. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah perlu kami informasikan
bahwa MDTA Syuhada alhamdulillah untuk tahun ini masuk peringkat ke-2 tingkat Tegal Timur, alhamdulillah, dari 18 MDTA peringkat kedua. Dan peringkat ke-6 tingkat kota dari 65 MDTA se-kota Tegal. Mohon doa restunya, mudah-mudahan semakin baik. Ini adalah hafalan surat Al-Muluk. Ini perwakilan dari kelas 4. Sebetulnya surat Al-Muluk ini dari kelas 1, 2, 3, 4 MDTA. Ya, tadi ini kami coba mendadak, baru kemarin saya kasih tahu, baru latihan satu hari. Siap dedek sekali, apa saya masih ingat? Mudah-mudahan masih ingat. Ini mohon doa restunya, mudah-mudahan anak tetap masih ingat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para alim, para sadita-sadita rahimakumullah, segenap wali santri yang saya hormati, tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang saya hormati santri, santriwan, santriwati MDTA Syuhada yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diizinkan oleh Allah dapat hadir memenuhi undangan dari MDTA Syuhada dalam rangka hafalah akhir sanah. Kami mewakili pengurus Yayasan Syuhada yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap orang tua, baik yang sekarang ikut haflah akhir sanah maupun yang masih belajar, yang telah memberikan kepercayaan untuk menitipkan putra-putrinya untuk ngaji di MDTA Syuhada. Yang kedua, tentunya tidak ada yang sempurna. Semua ada kekurangannya, ada kekhilafannya, kesalahannya, kekeliruannya, sehingga kami mewakili pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikutnya, tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada para asatid, asatidah yang telah dengan sabar memberikan atau mentransferkan ilmunya kepada para santriwan dan santriwati sehingga anak bisa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pengurus Yayasan, Bapak Sihono, SPD MPP. Yang kami hormati segenap guru-guru dari MPP Syuhada. Yang kami hormati segenap orang tua murid dari MDTA, MDTW Syuhada, anak-anakku MDTA, MDTW Syuhada yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita semua bisa bersilaturahim bertatap muka dalam acara akhir sanah MDTA, MDTW Syuhada. Mudah-mudahan acara demi acara ini
bisa berjalan dengan lancar diridhai Allah SWT. Nah, ini kami berencana dari Pak Usyada juga, dari MDT Usyada, kita punya kerjasama ingin merehab. Entah kita nggak tahu berapa biayanya, perkiraannya berapa saya kurang tahu. Kemarin pas tukangnya datang ke sini, kebenaran pas datang tidak konfirmasi saya, karena pas di sini juga ada halal bihalal pagi acara halal bihalalnya untuk acara gugus, siangnya untuk acara satu kota di sini. Jadi full tukangnya nungguin, kok nggak selesai-selesai bu siang. Ya, beliau langsung pulang. Ya sudah, sehingga mau ngukur belum jadi. Ini pas kebenaran ini juga ada acara, saya mohon bantuan dari semua wali murid untuk bantuannya, karena kita mungkin akan meninggikan di sini ya. Yang tinggi 11 itu saja masih masuk. Jadi mungkin kita akan tinggikan ke atas, kurang lebih mungkin setengah meter. Tahun ini mohon bantuannya, nanti mungkin kita edaran list ya, bisa kasih amplop. Ini anak-anak kan libur cuma 2 hari, setelah itu berangkat. Tetap berangkat terus. Nanti baru ketika liburan, mungkin libur tidak lama-lama. Libur mungkin 1 minggu, kurang lebih antara 10 harian nanti kita akan mulai bongkar-bongkar di sini. Jadi setidaknya bantuan dari Bapak Ibu kami butuhkan sekali. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mohon doanya agar anak-anak ini semua, anak-anak yang wisuda ataupun anak-anak yang sedang belajar, mudah-mudahan semakin tekun belajarnya, semakin anak-anak ini mencintai. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga siap, tahan sebentar. Ya, kita lanjutkan untuk foto keluarga. Ini namanya Mbak Rahma dan keluarga bahagia. Senyum, 1, 2, 3 siap. Dedek, hai. Dedek, lihat sini, 1. Nah, 1, 2, 3 siap. Dedek. Cicis, Mbak E. Nak, 2, 3 siap. Nih, sekali lagi, ada ular itu. 1, 2. 1, 2, tiga. Allahu Akbar, mis. Ya begitulah mau tanah kecil, penuh perjuangan. Perlu julus ular. Sip, tos. Tos, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti nenek. Satu. Nah. Ini enggak apa. Yang ini boleh.
nenek menang. 1, 2, 3 siap. Yep. Dan sebentar. Senyum lebar, senyum. Nah, giginya kelihatan. 1, 2, 3 siap. Oke, sudah. Kembaliin mana? Tadi sudah foto dari keluarga Bapak Bagus Indra Rizki. Saya bapaknya sedang tugas dinas luar kota. Oke. Okay. Bye bye. Ya. Bener, saya bener. Untuk pialanya. Maju depan. Biar maju semuanya. 1, 2, 3 Oh iya. Peringkat 2 Siva Hafida. Mbak Siva. Peringkat pertama Mas Zidan, Yusuf Zidan. Monggo Mas Zidan. Lemas. Jadi Mas Zidan ini peringkat pertama membalapi Mbak Siva. Tadinya awal ini Mbak Siva dibalap langsung oleh Mas Zidan ini ya. Peringkat 1 Mas Zidan, peringkat 2 Mbak Siva, peringkat 3 Mbak Rahma. Nah, Mas Zidan. Peringkat 2 Mbak Siva. Peringkat 3 Mbak Rahma. Mohon doanya mudah-mudahan anak-anak ini menjadi anak-anak yang saleh-salehah, anak yang berguna bagi agama dan bangsa. Senyum nggak kelihatan tertutup. Untuk peringkat 1 kelas 3 yang ranking juara juara ke 1 yaitu Nadil. Hore. Idi Safira. Safira Safira ya. Elorofia. Apa itu isim? Isim nama. Huruf? Huruf tidak nama tidak pekerjaan. Fiil? Fiil pekerjaan. Iya, ini yang balik nih kaget apa ini ya? Tanda-tanda isim. Ada berapa tanda-tanda isim? 7. Ya, sebutkan. Tanwin, al, jar, uruf jar, mudhaf ilaih. Iya. Ulangi lagi. Ada berapa tanda-tanda isim? 7. Sebutkan. Tanwin, al, jar, rujar, mutaf, mustadilah, nida. Oke. Sebab saya mau tanya dulu sekarang. Tanwin, Rafa. Tanwin adalah harokat yang double. Okay. Tanwin ada 3. Domba tanwin, fata tanwin, kasur tanwin. Iya. Okay. Contoh. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Iya, bagus. Tepuk tangannya ibu. Sekarang coba, sekarang. Belakang. Nah, jangan takut, gak apa-apa. Oh, contohnya. Alhamdulillah. Oke, bagus sekali. Jer, apa itu jer?
cara ketiga ya kasrotan kasro kasrotan min mutaf ilaih ya sebutkan disini syaitun syaitin rohil alamina iya bagus ya sekarang kita bisa mau tanya ya mas huruf 219 mula anala firuba wawuruba bak aflam wawukosam bak kosam tak kosam putsmunsu ola ata hasyah mata iya okay. Min min ila anala firuba wawuruba bak aflam wawukosam bak kosam tak kosam putsmunsu ola ata hasyah mata bagus sekali langsung ke Mas Nadil. Apa itu mudhaf? Mudhaf susunan pertama dari idhofah. Idhofah? Susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih? Susunan kedua dari idhofah. Ya, oke. Musnad ilaih. Musnad ilaih ada 6. Sebutkan. Fa'il naibul fa'il mubtada isimnya kana wa akhwatihi isimnya inna wa akhwatihi maful bih pertamanya sunna wa akhwatihi. Iya, bagus sekali. Nidak. Nida telapan zon huruf nida telapan a ai ya aya ya iya bagus 100 ibu bapak yang kami hormati mohon doanya mudah-mudahan anak-anak ini bisa mengetahui lebih jelasnya ya ini baru awal-awalnya saja ya terima kasih untuk anak-anak soleha soleha untuk anak-anak yang soleh mudah-mudahan nanti bisa belajar lagi dengan bagus salam dulu salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, ya silakan Mas Adil. Ya. Lemas ya. Yang semangat dong, adik-adik. Ya, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi presiden bilang ading lebih mahal lagi. Nah, ye. Apa yo? Bisa ora? Aduh, salah kafe. Presiden. Catat ya. Yang berharga saat ini adalah waktu. Ya mungkinnya kan jawab waktu dong ya orang sida. Mengapa waktu? Presiden Jokowi waktu itu menyatakan bahwa waktu itu tidak akan berulang. Setelah ini lewat sudah tidak ada kesempatan lagi. Oleh karena itu waktu itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita lanjut untuk foto bersama. Ini kelas berapa, Bu? Ini kelas 2. Kelas 2 untuk kelas foto. Kelas 1. Ayo. Tangannya keluar, jangan di belakang. Nah, yep. Siap yuk. 1, 2, 3, siap. Lanjut untuk foto. Ini kali ini bersama orang tuanya. Oke, siap yuk. 1, 2, 3, siap. Tahan sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3, siap. Dadah. Dadah. Semuanya, iya. Nah, oke, sip. Ya, enggak apa-apa, enggak usah. Enggak pakai. Oh, ya udah. Terima kasih. Ya. Silakan boleh kembali. Lanjut. Ini kelas berapa? Untuk kelas 3. Kelas 3. Nanti. Ayo. Ini, sebentar. Mbak. Kamu bisa ini dua, bisa. Keser lagi. Dah, ya, stop. Nah, kayak gitu. Yo, kayak bebas. 1, 2, T. Malah ngobrol. Belum. Sudah.
bebasnya mana ya? Penyokonyokan. Sudah. Eh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah selesai pada foto acara Aflah Airusanah pada sore hari ini. Kenapa kita muter? Event pada. Karena tadi backlight. Oke. Kita sudah selesai untuk foto pada sore hari ini. Ah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Pendot 40. Terima kasih. Bye bye. Sudah bagus. Sekarang bebas, kayak bebas kamu. Tali Mbak, tali belakang itu. Siap, 1, 2, 3 siap. Sekali lagi, 1, 2, 3 siap. Pompot aku pada kayak. Dadah semuanya. Sudah. Ini yang bertiga dengan guru sama yang sudah belum tadi. Belum. Anak-anak yang sudah terang guru. Bebas. Dadah. Oke. Ya, ini para santriwan dan santriwati yang sudah ini sudah bersama Bu Guru dan kepala sekolah Ibu Siam. Oke. Okay. Bye bye. Sudah. Terima kasih. Sudah dilepas.